meternya segini. Kurang lebih 10 sampai 15 cm. Ini harusnya di sini kalau enggak salah. Oh. Ini assalamualaikum. Halo, jumpa di vlog saya lagi, Zandi Channel. Saya sekarang berada di Gunung Kidul, tempatnya Mas Rahman atau bengkel Mas Rahman. Ada pula ininya, apa, channel YouTube-nya nih teman-teman, kalau mau subscribe atau mau lihat atau like, bisa disaksikan Mas Rahman mengerjakan sebuah pickup. Dan juga ada nih pickup Suzuki Carry yang hijau itu, Colt 120 SS Mitsubishi, yang lagi di cat hijau dan di custom, jadi chopper banget. Ini proses pengecatannya, dan teman-teman bisa ngelihat beberapa slide yang saya ambil dari Facebooknya Mas Rahman Santoso. Ikuti vlog ini dan lihat pengerjaannya di bengkelnya Mas Rahman di daerah Gunung Kidul di Yogyakarta, daerah selatan. Oke, ini Colt 120 SS atau Mitsubishi Colt 120 SS tahun 97 nih. Nah, pengerjaannya oleh Mas Rahman bisa dilihat di YouTube-nya nih. Ini proses belum dipernis ya, masih cat dasarnya hijau ini. Hijau apa namanya, Mas? Candy. Iya, hijau candy. Hijau candy. Iya, hijau candy nanti. Nah, ini hijau candy seperti ini ya. Ya, teman-teman yang tertarik untuk mengcustom pickupnya, yang menariknya ini sudah di bobok rata ini, dan sudah apa, mengalami perubahan nih, jadi agak dalam, Mas ya. Oh, ini cuma diturunkan aja, diturunkan. Jadi kurang lebih 10 cm atau 15 cm, lupa saya. Ya, turunnya segini. Kurang lebih 10 sampai 15 cm. Ini harusnya di sini kalau enggak salah. Oh. Ini ada kok di video saya. Ah, teman-teman langsung ke videonya Mas Rahman. Jadi seperti ini ya. Ada sedikit turun tapi sepadan ya ini. Iya. Kita mengejar pasnya ini. Karena ini chopper tapi tidak ekstrim lah istilahnya. Chopper tapi tidak ekstrim. Iya, cuman kita main di per-pernya, kita potong aja enggak. Oh, iya. Sampai kita apa ya, coak selebur itu enggak sampai. Main potong per aja. Iya, main potong per sama shocknya itu kita rubah biar chopper-nya, kalau misalnya nanti dibikin standar lagi bisa gitu. Rencana mau pakai velg berapa ini? Ini ringnya ring 16. Oh, ini ring 16 ya? Iya. Nanti kita ini cuman untuk apa ya, istilahnya untuk fitting aja. Ini rencana mau dinaikkan lebarnya. Oh, ringnya mau dinaikkan lagi. Ringnya 16, lebarnya apa? 195 ya? Lebar 7, 8,5. Lebar 7. Oh, 195 itu 195 45 ring 16. Iya. Yeah. Ini
masih fitting dulu. Iya, nanti rencana mau dilebarkan lagi, terus coba. Tariknya enggak ini cuma untuk anu aja, iya. Untuk pacuan apa? Iya. Pacuan awal. Iya. Ini kayaknya bisa naik di ring 18 ini. Iya. Sepertinya nih. Ini mobil fashion ya. Jadi seperti ini coakannya ya, teman-teman. Kelihatan tangkinya tetap kan di sini ya. Ini jadi lebih naik. Oh ya, jadi di custom lagi untuk yeah. Turunan bolongan tangki bahan bakar. Jadi seperti ini, jadi per daun di atasnya gardan. Suspensinya sampai tidur gini. Belum dibubut lagi. Wah, ini bakal cakep nih teman-teman. Ya, fashion nih bro, pengerjaannya ini. Ini proses pengecatan atau lapis keduanya, Mas Rahman. Nanti untuk kontinunya atau hasil yang sudah jadi bisa ngeliat di YouTube-nya Mas Rahman. Jadi setiap saat Mas Rahman itu terus mengupdate di YouTube-nya Rahman Santoso. Teman-teman bisa ngikuti. Ini bisa jadi rekomendasi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Bisa nanti teman-teman ngikuti juga, Facebooknya juga ada Rahman Santoso, dan nanti bisa chatting untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Rahman. Oke, itu aja vlog saya dan di channel. Assalamualaikum.